بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد Yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Najmul Ulum Al-Murshidiyah Beliau Abuya Abdul Latif Adim Elantik Yang kami hormati seluruh lora yang berada di naungan Pondok Pesantren Najmul Ulum Al-Murshidiyah khususnya beliau ketua yayasan kita yaitu Al Ustaz Abdullah Taha yang mana sekarang beliau tidak bisa berada di tengah-tengah kita karena beliau sedang melaksanakan rukun Islam yang kelima yaitu haji yang kami hormati Khafifah Indar Prawansa Gubernur Jawa Timur kita, yang kami hormati, DPR Jawa Timur, beliau Kiai Haji Nasih Abdullah Sahal, juga yang kami hormati perwakilan dari Bupati Bangkalan Beliau Dr. Andes Mohni yang kami hormati seluruh senior Himpunan Mahasiswa Al-Mursyidiyah yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Juga tidak akan pernah saya lupakan hormat kami kepada semua hadirin yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Karena jujur, tanpa kalian acara ini tidak akan berjalan sesuai apa yang kita harapkan. Mengapa? Karena memang kami pada saat ini Himpunan Mahasiswa Al-Mursyidiyah sengaja mengadakan seminar nasional yang mana memang kami ingin Memberikan motivasi baik kepada seluruh santri dan seluruh hadirin yang hadir pada kesempatan kali ini. Juga, mohon maaf apabila nanti acara ini ada kendala dari segi hal apapun, baik itu dari hidangan. Dari apa yang telah kami berikan, kurang baik kami mohon maaf, beribu maaf, karena memang inilah himpunan mahasiswa al-Mursyidiah yang memang mau membangun peradaban ini terhadap yang lebih baik lagi. Jujur, himpunan mahasiswa al-Mursyidiah kedua kalinya mengadakan acara besar. Acara kami yang pertama itu mengadakan bedah buku yang dihadiri oleh Kiai Haji Ma'ruf Hazin dan juga dihadiri atau kami sudah mengundang bupati tapi diwakili. Dan saat ini saya telah membuktikan apa yang saya ucapkan di acara sebelumnya bahwa kita akan mengundang yara yang ranahnya Jawa Timur. Dan itu sudah terbukti bahwa kita akan terus berinvestasi terhadap hal-hal yang lebih baik lagi. Maka dari itu, ayolah kita sebagai santri harus bisa mempunyai cita-cita yang tinggi. Bermenset, jangan bermenset anak petani. Kita harus bermenset orang-orang besar. Walaupun kita memang anak petani, maka mari semuanya kita gabung kepada himpunan mahasiswa al-Mursyidiyah. Saya katakan, kalau sekarang sudah ranahnya Jawa Timur, kita lihat yang akan datang. Insya Allah, kita akan mengundang yang RI. Apakah bisa dibuktikan? Insya Allah, kami bisa membuktikan. Contohnya saja. Saya kemarin telah bertemu dengan bukan bukan Jokowi itu. Siapa? Bukan lupa saya. Sandiaga Salahuddin Uno. Kemarin kami sudah bertemu beliau dan kami sudah mengutarakan hal-hal yang kami inginkan. Akan tetapi beliau dau mohon maaf untuk saat ini kami tidak bisa menerima undangan karena jadwal kami yang memang sedang padat sekali. Dalam hati saya juga bersyukur, ya, tidak apa-apa, karena memang saya janjinya ranah Jawa Timur. Siapa tahu nanti kita ranahnya RI, siapa tahu kita bisa mendatangkan Sandiaga Salahuddin Uno dengan, ya, dengan apa saja lah, atau yang lain. Jadi, ayolah, kita berpikir ke depan itu jangan kalau dulu itu senior mengatakan jangan berpikir seperti sebatang rokoknya cengpojengnya rokok apa aja, sebatang rokoknya. Mengapa? Karena tidak ada sepotong rokok itu yang panjang, tidak ada sepotong rokok itu yang dapat menjamin. Orang yang menikmatinya, maka kita harus berpikir ke depan. Lulusan sekarang SMA Al-Mursyidah harus ada yang bisa kuliah, karena kami sebentar lagi juga akan memfasilitasi kalian. Dengan apa? Dengan membuka sendiri, yaitu insya Allah, kampus Al-Mursyidah. Mari kita berpikir. Kalau senior kalian sudah berpikir seperti itu, mari kalian ikut apa yang diintrupsikan oleh senior kalian. Jangan kalian memandang ekonomi. Jangan kalian memandang kalian itu tidak mempunyai apa-apa. Hanya anak orang petani. Saya katakan, saya kuliah 4 tahun itu karena dibiayai oleh pemerintah. Dalam kurung, oleh beasiswa, semua pengenlah berarti. Loh, iya, siapa tahu nanti kampus kita yang akan kita bangun itu dapat menjanjikan perkuliahan yang gratis bagi kalian. Ayo, jangan hanya kita itu belajar, jangan hanya dicukupkan dengan belajar kitab kuning. Jangan hanya kita cukup cukupkan dengan belajar tajwid. Mari kita berproses. Mari bergabung bersama kami di Himpunan Mahasiswa Al-Mursyidiyah. Kita sudah jelas kok. Kalau kemarin saya mengatakan ranah Bangkalan, sekarang kita sudah jelas mampu mendatangkan yang ranahnya Jawa Timur. Dan kami sudah mampu mengadakan seminar yang tarafnya nasional. Ya paling tidak nanti setelah acara ini ada ya yang tertarik ke himpunan mahasiswa Al-Mursyidiyah ini. Jangan jangan berpikir di tempat. Juga terima kasih kami ucapkan kepada semua teretan penitia yang sudah berusaha semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin dalam melaksanakan acara ini jujur kalian di himpunan al-mursyidiyah ini bukan di hanya diajarkan teori saja tapi di himpunan mahasiswa al-mursyidiyah juga kita ajarkan pengaplikasian yang baik maka dari itu kepada semua teman-teman khususnya santri pondok pesantren dan ulum al-mursyidiyah harus bangga kalian dengan adanya himpunan mahasiswa al-Mursyidiyah ini. Kalian yang masih menjadi santri harus bangga juga dengan adanya ikatan alumni Gersik al-Mursyidiyah. Akan tetapi, sekarang kayaknya sih, ikaga banyak yang masih belum hadir juga. Kita, ikaga itu mungkin sudah ada yang mewakili. Ketua IKG Surabaya Ada yang mewakili dari Kalimantan Barat Juga ini ada yang Iya Kalimantan Barat Gak ada yang lain Jadi kalau memang kita sudah bergandeng Antara himpunan mahasiswa Al-Mursidiyah Dengan IKG Bukan hanya Al-Mursidiyah yang kita goncangkan Tapi Jawa Timur yang akan kita kuasai Kita jangan hanya berpikir narasi yang hanya sebangkalan saja. Kita harus bernarasi sampai Jawa Timur. Walaupun terlaksananya mungkin beberapa tahun yang akan datang, tapi enggak apa-apa, itu adalah sebuah keinginan yang insya Allah, Allah kabulkan kita ke depannya, dan diingat. Dan dicatat bahwa catatan sejarah akan mencatat apa yang telah kita lakukan di himpunan mahasiswa al mursyidiyah Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwafiq ila aqwamit warahmatullahi wabarakatuh.